kami ini para pengajar sudah lama kan tidak memberi retus bersama, betul ya? Sejak retus begitu banyak, kami yang dulu kalau ngasih retus bareng-bareng kan karo Suryo dipecah-pecah, betul ya? Karena harus melayani di banyak tempat. Jadi saya dengan Kotono, dengan Pak Mariono itu jarang ketemu. Kalau dulu kan mencepuk ketemu terus sampai bosan. Ya, sampai dia kelambine apa aku apal. Anduke klero apa aku apal. Saya kamar karo aku terus. Tapi itu apa yang terjadi waktu tiap pagi? Bapak Ibu luar biasa. Saya tanya, di sini siapa yang kenal dengan Pak Mariono? Kudus. Ini saya sudah izin. Ada ya? Ada ya? Wong cilik rambut jaji, betul? Adiknya Monsinyur, betul ya? Iya. Ning guyune. Nah, itu. Anda tahu bisa membayangkan wajahnya ya? Ya. Wongnya kan nganu kayak sukacita. Kemarin itu satu kamar dengan saya. Ya. Satu kamar dengan saya suka kita, wah kita cerita banyak sekali karena sudah bertahun-tahun pandemi atau bareng, betul ya? Ceritanya di soal ya. Tapi ada satu cerita yang meragaku sampai menengkelekan. Apa teman-teman? Dia itu masih datang dengan penuh sukacita kalau diutus kemana-mana menggunakan kendaraan umum. Dia kan cuma pensiunan kepala sekolah, sekarang sudah pensiun, istrinya juga sudah pensiun, betul? Tapi diutus kemana-mana tetap suka cita. Jadi pengajar pendampingnya Pati dari Kudus Pati, Kudus Pati, yuk tetap suka cita. Sehingga saya tidak tahu kalau dia sedang ada masalah. Dan dia waktu cerita dengan saya juga bukan waktu mengeluh, karena kita sama-sama cerita, gitu ya. Jadi cerita-cerita, mesti mau bincang-bincang. Aku jadi oke banget loh. Lah kenapa? Bayangkan, ini kalau Bapak Ibu ada yang kerja di Yayasan Katolik, kan banyak kok. Itu apa? Pensiunnya karyawan kita kendang bareng Jiwasraya, betul? Ilang kabeh. Jadi pensiunnya dia itu termasuk sing ilang kuwi. Pak iki diretrosir saksi, padha iki cekelan kurip. Betul? Sing jane tak ngandalke kanggo urip. Itu karena kasus di Jiwasraya itu ilang. Lah terus to Pak, meneh. Apa meneh? Bojoku, si istrinya dia itu perawat di rumah sakit swasta di Kudus, pensiun juga. Lah piye? Ujung-ujung pensiunnya akeh lho Pak, sampai hampir 200 juta. Lah terus piye? Lah kok bingung toh Pak, lho apa? Tanggo simpen dulu, betul ya? Karena dari 3 anaknya, 2 sudah bekerja, 1 di Kalimantan, di Ketapang, 1 di Jakarta, yang wanita itu waktu itu masih kuliah. Jadi aku butuh duit toh Pak, terus tak nengke. Lah, dijak karo aktivis gereja, aktivis lho, aktivis. Dijak mlebokke uangnya di koperasi. Katanya bunganya sedikit tinggi. Ya jenenge wong pensiunan ya lumayan, betul ya? Wong bungane go mangan. Lah kok piye, Pak? Ilang. Lah kok padamu kok piye? Ya nangis bareng wong duwe dadek ya ilang. Terus sampe, "Lah, kok kok piye, Pak, saiki?" Bilang ya apa-apa. Terus ditalaki, "Pinsen, ora sak ngono tok." Apa meneh? Kau ngerti, anakku sing wedok, sing kecil, gak saya tahu karena sering nganter dia ke Jogja. Kenapa? Ini waktu pandemi Pak, moro-moro mulai, aku curiga. Ucahin ngomongin kuliah ke rumah, kalau aku buka laptop. Betul? Ternyata kayak ngaku, Pak, aku D.O. Lu kok bisa D.O. biar Pak? Ngomongin kayak semeter awal, jadi bisa cocok karo jurusan nih. Jadi nilainya jelek sekali. Terus? Yaudah harus dikuat-kuat ke akhirnya rakuat karena nanti bapaknya randui biaya menaik ya. Dia berusaha bertahan, tapi sampai waktunya selesai tetap lulus. Dia tuh ngomongnya buat nengke Pak. Ya biaya mesaknya bocah ya, nah aku tak lebut ya tetap menang. Itu nek papaku yang tak pamit itu langsung saya dicoret ke datar warisan mesti itu. Anak orang ngajian di sekolahnya kok enak-enak mau depo. Tapi dia bilang, ya wes mesakit, bocah ya wes ngaku. Aduh, udah terus dia. Lalu kuwi, cek kita dia kurang bimbing sama sekali. Anakku ya ngono. Lihat terus dia, Pak. Di dalam hati itu saya, lihat ini loh kok ya peringas-peringin, pecicil-pecicil. Ini saya biasa. Gitu, lihat aku dunia kan gue sedih, ngomong pikir, ngomong. Tidak pernah, tidak pernah cerita, Bapak Ibu. Saya kalau nggak ngomong-ngomong asal, Suryo wera ngerti kok kepala sekolah itu tidak. Lu wera ngerti. Kok aku wera ngerti kok, betul ya? Tidak tahu kalau ada masalah itu, semua teman di sini. Nah, Pak Piye. Nah, luar biasa. Saya tuh sampai, terus Piye Pak. Nah, kok kok bisa buyu, bisa songe retus, mau numpak bis, gini. Loh Pak, Gusti Yesus luar biasa. Luar biasa, Piye, gue kurang balik. Anakmu tetap lulus kok luar biasa. Luar biasa, Pak. Aku memang lu
besok memang nopo aku bingung karena sekarang hidupnya cuma dari ngelasi bahasa Inggris berarti nopo saya ngelasi yang mangan nek ora yo kosong nek terus piye yo wes ning Tuhan pelihara pelihara piye ngono ta ya wong pelihara kok duwite ilang bapak ibu masih bisa cereng lho bapak piye to tadi saya mau berangkat ke sini itu lho aku ki numpak bis lho iku kira 15.000 Pak 15.000 ning dompet dompete buka lho iki nggo numpak bis wis mepet Pak terus Pak aku mau ning Starbucks terminal Semarang ngelih banget saya lapar sekali maaf ini saya ngomong bahasa Jawa terus semua bisa ya karena Pak Mariono ngomongnya bahasa Jawa ya kan saya itu lapar sekali Pak terus ya ini terminal saya lapar ini ya rawan mangan dan yang mangan duit kuntah aku tekan bandingan betul ya dan terus piye Pak ya wes Pak Tuhan luar biasa nih piye moro-moro teko mburi Pak ya wes alumni Kak Kudus Pak melu ngondi melu ngomong bandingan ngopo gak ini terus ayo kancannya aku mangan cek wah ya menyelingkat dong kuat-kuat Pak aku dijajah kek ijik tinggal Pak Yesus kuwi luar biasa amin. Pak Mariono selalu ada dalam sukacita karena mampu melihat lilin-lilin kecil yang diperbolehkan Tuhan untuk menjadi tanda Emar aku ono Emar berasal dulu aku tapi aku ningkini kalau Pak Mariono Pak memang aku kurang ngerti sesuatu anakku sekolah MBA ning puji Tuhan Pak sekarang mau sekolah katekis yang di Semarang itu ya punya OSM mau sekolah lagi Pak belum putus asa puji Tuhan meskipun aku juga bingung Pak bikin aku beri semesteran yang bopong sesuatu aku mangan apa kurang ngerti aku biar yang tua aku kurang ngerti aku bakal mangan apa aku kurang ngerti celengan aku libis Pak meskipun yang ibunya itu koperasinya belum sampai bangkrut ya jadi masih urusan, tapi kan yang seperti itu ya kemungkinan balik kecil wes, lalu dia, wes rapopo pasti Tuhan jamin saya tanda nih, mau nih terminal aku dijajah ya. Bapak Ibu, dalam hidup kita kalau kita punya kepekaan kedekatan kepada Tuhan Tuhan memberikan clue-clue kecil, amin. Saya tanya tadi di bacaan para gembala pulang dengan penuh sukacita. Apakah masalah mereka sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Tapi kenapa sukacita? Melihat bayi Yesus di palungan. Itu bayi biasa. Kalau di film-film, bayi ini disorot lampu. Kalau bintangnya dulu, kalau malaikatnya gini-gini, bukan film. Tapi waktu itu, para gembala bisa melihat tanda kecil. Kehadiran Allah. Amin. Dan itu meneguhkan dia. Allah itu ada. Amin. Bapak Ibu, Anda mungkin masih punya permasalahan. Sekarang Anda masih punya banyak pergumulan. Apa ini tahun baru? Wah, bedoni numpet, topokin trompet. Anda nangis karena bingung tahun ngarepi. Aduh, dikontrakannya pas entah. Anakku mau sekolah di piye, iki piye, iki piye, iki piye, kaya piye, kaya piye, kaya piye, kaya piye. Anda mungkin kehilangan damai sejahtera. Malam ini, biarkan Anda mendapat rahmat untuk mengenal Yesus yang hadir. Bukan dalam perkara-perkara besar. Anda diberi kerendahan hati, diberi kepekaan melihat Yesus yang hadir dalam perkara-perkara sederhana dan luar biasa. 3 hari setelah ritus, Pak Mariono telepon saya dan katakan, Vincent, anakku wis kuliah. Itu duit kondi. Siapa yang pengen tahu dapat uang dari mana? Siapa yang pengen tahu angkat tangan? Sing pengen tahu banget angkat tangan. Nera rasa cerita aku luar biasa, cara Tuhan luar biasa. Saya malam itu tuh turu kita tak diloi uang ini luar biasa turu luar cepet timbang aku ngorok, betul ya padahal masalahnya luar gede
aku sing masalahin gue sidik ketan ngetik reso turun kono gue semorok sesok randu duit reso mangan timo. Itu betul, malam itu saya belajar banyak sekali. Tuhan, ini damai sejahtera sejati. Betul, dalam suasana seperti itu bisa tidur nyenyak. Tapi betul Tuhan tidak ingkar janji. Bapak Ibu, itu Jumat malam. Sabtu malam saya ditugaskan Surya untuk membawa sesi yang namanya pemberita Injil di dalam salib. Biasanya itu saya selalu membawa teman-teman pengajar yang hidupnya teraniaya, betul ya, yang salibnya berat. Karena saya itu tidak punya sharing saya sendiri, sharing kuki, salib kuki, dendean, betul ya. Jadi saya itu pokoknya boleh pengajar sing kurepir, nolongsong, betul ya. Lepas itu rana sing melu, saya bingung, kita kan sharing sopo yo, kini sharing kurang rendah, gitu ya. Saya melihat dari peserta, pegawai rana sing nolongso, gitu. Lalu saya tiba-tiba Roh Kudus maksling, Pak Mariono, wuh, yuk. Pak Takoni, Pak, mau sharing? Mau, yang tadi, gak apa-apa, lu saya harus izin tau siapa tau itu memalukan ya. Ini sih, kurungoknya wong-wong pati, betul ya? Orang yang sangat kenal, betul? Kabeh koncone PD, koncone iki, dan dia tuh, oh mau, gak apa-apa. Sak kudus yang sedih kabeh, karena duitku hilang gitu. Oh ya wes. Lalu betul, waktu saya membalikkan sesi saya panggil. Bapak ibu semua sedang ada dalam masalah. Ya, apakah anda mengalami sukacita? Ada satu sosok yang tetap suka cita meskipun ada masalah. Saya tanya, anda kenapa Mariono? Kenal. Kira-kira wangi biar suka cita, wangi semangat. Tahu dan Pak Mariono berjuang cerita. Anda tahu? Wah, biasanya mau kena nangis. Kenapa nangis? Orang tidak mikir, orang dalam masalah seperti itu kok iseng guyu, iseng gelem pelayanan, kudus mati, kan yo nganggo ongkos. Loh, kalau kami para pengajar kayak gitu dia ongkosi. Lah Pak Mariono ini pengajar pendamping kira nganggo honor, ongkos dhewe. Tetep teko setia suka cita itu semua peserta itu dikuatkan oleh kesaksian Pak Mariono. Ya sudah, wah puji Tuhan, tugas saya selesai, betul ya, membawa orang teraniaya ke depan, betul. Tapi apa yang mau saya ceritakan kepada anda? Ternyata Roh Kudus bekerja. Teman-teman dari Kudpati itu, tanpa saya dan Pak Mariono ketahui, kolektor ngumpulke duit bu Pak Mariono. Saya tahunya itu ketika habis bisa perutusan, tiba-tiba ada satu dari peserta bilang, Pak Mar, ini sedikit dari kami untuk memeringankan salibnya. Puji Tuhan, betul ya? Puji Tuhan, saya juga tidak tahu untuk piro, aku yang raja dua komisi. Sudah, amplopnya dibawa pulang. Romo, Suster, Bapak Ibu. Besoknya, sampai ke Kudus, Pak Mariono telepon saya. Vincent, wis tak kandani toko we, Gusti Yesus kuwi urip. Kenapa? Vincent, duwite kuwi persis biaya kuliah anaknya satu semester. Vincent, anakku sekolah. Terus Vincent, dia menyebut satu nama, yang saya tahu lah kalau di Pati ya orang lumayan. Lalu Vincent, aku dikasih lulusan laptop. Anakku yang tau laptop. Dari sesuai anakku kuliah dengan biaya yang sudah terbayar satu semester dengan laptop baru. Tuhan kita luar biasa. Amin. Itu kunci kenapa Pak Mariono bisa damai. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Bukan sok tahu, Tuhan rencanamu piye, aku kudu ngerti sih. Nek ngerti tenang, awake dhewe mati Bapak Ibu. Betul? Aja takok karo Tuhan, aku matine kapan? Kandhani tenang kapok. Loh, kita seberapa takut kalau dikandhani kapan mati nih? Betul? Jadi biarkan semua misteri itu terjadi. Biarkan semua pergumulan kita itu pasti ada tandane awake dhewe sing urip. Amin. Tapi satu hal anda dan saya di dalam Yesus Kristus ada satu jaminan bahwa Allah yang maha kuasa itu
mencintai Anda dan saya. Kuwi sing marake wong Katolik kudune damai sejahtera. Tuhan menghidupi semua orang. Tuhan memberi mujizat pada semua orang. Tuhan menjamin hidup semua orang, tidak cuma orang Katolik. Betul? Tapi Anda dan saya bisa hidup dengan damai sejahtera karena kita tahu Tuhan menjamin kita. Orang lain yang juga dihidupi Tuhan karena tidak mengenal Yesus, mereka cuma bilang itu semua hoki, bejo. Betul? Hoki, bejo. Maka hati